Hi guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau nge-vlog saat aku di bersama suamiku. Hai, kita sekarang sudah sampai di hotel. Welcome. Assalamualaikum. Okay, so ini kamar kita. Kamar mandi di sini. Okay. Ini kita kamarnya yang ocean view, tapi ya karena ini malam ini tidak terlihat ya. Ini pemandangan dari kamar kita. Hey, kita lapar. Banget. Ini lobbynya guys. Berlampu-lampu ini. Sekarang kita mau dinner di kita pesan salmon sashimi dan juga wagyu beef hot rock nih. Kita mau masaknya medium rare. Sudah ya, cukup ya. Jadi guys, kita mau breakfast, tapi tadi disuruh pilih gelas dulu dari semua gelas yang ada di sini. Dan itu gelas yang akan kita pakai pas yes. Kita breakfast. Yuk, terus kita. Oke, okay, Mas. Oke, Mas. Kita pilih makanan di sana. Ini sarapanku. Dan ini sarapan Cica. Putih garis-garis, dan ini silau banget parah. Sekarang Pak Bali panas. Iya, sekarang yes. Panas. Tadi pagi dingin. Kita mau cari makan siang di luar. Nanti kita bakal bawa kalian jalan-jalan hari ini. Kedem. We're having lunch di Kilo di Seminyak. Makanan kita kepo. Ini namanya sabar. Cowok tuh gak ngerti deh kalau cewek tuh mau video dulu. Mana squid sih? Squid rice. Ini squid ink rice. Ini kayak biko pasta. Mari kita coba squid ink rice di Kilo. Enak. Enak. Oke, okay, kita makan dulu. Ya udah dorong dua-dua ya. Bisa. Bisa. Ulang lagi. Oh. Ya Allah. Hati-hati. Wow. Ini. Yeah. Ini abang. Bang. Keren ya. Ini abang request. Enggak, abang nebarin sendiri. Woi, sumpah. I love you. Lihat. Ada kita di situ.
bikin bubble bath. Hey Google, please turn off the lights. Karena nanti kita ke Ubud. Dan kita mau berenang dulu. Sumpah kalau tadi abang jatuh jangan ngakak loh. Sekarang aku lagi tidur-tiduran di floaties. Lagi mau berenang-berenang sama Bang Oli. Kok baik banget ya? Pas ya, coba deh. Wow. Nanti Wow, terbang. Again. Bubble man. Terbang. Yeay. Ini kayak bubble bath terparah kita pernah nggak sih? Iya. Kayak bubble tuh banyak banget. Wow. Di Nuuk, ini tuh tempatnya kayak di depan sawah gitu. Wah, itu langsung sawah. Kita nggak terlalu depan situ karena memang panas, jadi kita masih di shades biar aman. Kita pesen Big Nuuk Burger ini kayak gini. Ini pakai black bun. Kita pesen jus health booster. Pakai tangan ya. Yaudah, kita langsung dari sakit aja pakai tangan. Guys, lihat ini. Specialty di Nuuk restaurant. Oke, coba. Abang duluan. Enak. Enak banget ya. Itu mana dagingnya? Ada, ada tuh. Pakai garpu kan. Terus ada ini. Ada ini. Kalau kamu enggak mau, aku makan. Oh my god. Mar. Sabar, say hi dulu. Hi. Bilang hi there. Hi there. Hello. Hi bro. Hi. Hello. I miss my brother. Kan malam malam. Dah, mwah, mwah. Nah. Dah, hati-hati. Dah. Tolong. Sorry bang, kasih. Tunggu warnanya lucu. Oh, terus kak, kamu bayar apa pulang? Kamu. Sendalnya jangan. Sejuran? Karena ini apa? Apa? Oh iya, kita pesan tacos. Error. Apa yang beef? Aja? Kacang fishy. Fish. Tapi ini kayak susah gitu loh diginiin. Coba, cheers. Enak. Enak. Enaknya aja habis. Yeay. Kita di pantai. Akhirnya main di pantai beneran. Yang kedua-dua. Yes. Caca mau berenang. Berenang mana? Boleh nggak? Boleh. Tapi nggak bawa baju berenang. Nggak boleh. Gimana dong? Nggak boleh. Wah, gila ini mata gue. Mending pakai kacamata dulu. Ini lagi di Bora-Bora. Lagi di Maldives. Yeay. Tuh bang, dia aja berenang tuh sampai ujung. Iya. Bang Oli tuh takut, jadi kemarin. Kamu kecil, nggak boleh. Kemarin kita udah jalan-jalan ke sini, tepat di sini, udah pakai baju berenang, udah mau ke air, tiba-tiba dia bilang takut soalnya airnya nggak kelihatan gelap. Kamu boleh bilang ke dunia kalau mau takut. Boleh kan? Boleh. Kamu boleh bilang ke dunia kalau aman aku dan saya mau takut. Banget. Sambut gua. I love you. I love you too. I love you baby. I love you. I love you. I love you. Kita dilihatin orang. Gila. Mau mana? Mau berenang.
dapurnya kayak gini. Hoshino ya, hotel Ubud. Di Ubud, kita lagi on the way mau ke tempat breakfast. Sekarang ini masih pagi, tadi kita buru-buru karena kita book spa. Tapi gak di hotel ini, karena di hotel ini full. Kita breakfast di depan pemandangan ini. Aku lagi Japanese breakfast dan salmon yang super mini. Hey guys. Hey guys. Sekarang kita sudah sampai di Maya Spa and Resort. Kita lagi jalan mau ke spanya. Belum mandi. Sejuk. Lebih dingin dari tadi. Iya. Lebih dingin. Yes. Memilih jalan yang lebih ramai tau. Kan itu kayak tempat-tempat punya orang. Serius? Iya. Massage wheel, so you can try a new one, yeah? First one, we have a Bali flowers. Kita udah selesai. Kita tadi habis di foot massage. Terus di sini kita massage dan juga di scrub. Sekarang kita mau rendam. Kita habis selesai spa, mandi, keramas. Jadi rambutnya masih basah. Dan Bang Oli rambutnya saya apa kemarin sih bilang di Doraemon? Snail. Di sawah, di tempat yang benar-benar original. Ternyata tadi kita masuknya rumah yang punya restoran ini langsung. Wow. Terus sawahnya di antara rumah dan restoran. For today's lunch, kita makan di bebek tepi sawah. Benar-benar di tepi sawah. Ini benar-benar originalnya banget. Nasi gorengnya pesanan kita sama. Ini yang crispy duck. Spesial sih ini ayam bakar tepi sawah, santai-santai dulu kita. Ini untuk ke living roomnya di atas kamar. Di sini gazebo tempat kita bersantai dan handuk Bang Oli jadiin selimut. Yay! Pengen berenang tapi di sini dingin. Kita lagi di library di hotelnya karena kita gabut. Terus ternyata library-nya kecil aja, kita kira kan gede keren gitu kan. Nanti ya udah gini aja isi zaman kita. Terus Bang Oli di sini ngambil map
tapi mamanya unik. Sumpah Indonesia gak ada di Mac. Sumpah. Dari sini pemandangannya bagus banget. Ini bunga. Iya bang. Bang rambut apa? Kita lagi ngopi-ngopi and snacking di gazebo di hotelnya. Pemandangannya langsung jungle. Lihat dong bawahnya tuh gini. Bisa lihat ke bawah. Sampai kita dari sore di situ sampai udah mau dinner sekarang. Sekarang kita mau pindah karena kita mau dinner. Dan Bang Oli pengen fotoin katanya. Thank you, Bang. Kita udah selesai nongki-nongki di gazebo. Sekarang kita mau dinner. Restorannya, ya mbak. Sekarang kita lagi mau dinner di hotel tempat kita nginap. Jadi inilah list makanan yang akan kita makan untuk dinner kita hari ini. Wow. Ini sate lilit buat prom. Udang sama ayam, dan ini octopus with sambal goreng, dan terakhir ini rempeyek. Selamat menikmati. Terima kasih. Next makanan kita adalah tuna sashimi. Okay, next sekarang kita lagi makan grilled spicy gindara with saikyo miso flavor. Ini unik banget. Ini sama dengan chawanmushi tapi di dalamnya ada miso dan ikura.